benar. Kenapa? Guys, vlog ini dibikin sengaja sama gua. Dan ini tuh apa ya? Kayak udah mustahil banget deh. Anjir, itu emosi sih lagi goblok. Kayak mustahil banget kita dibawa ke sini 2 hari dan bisa jadi itu alasan ke mama papanya biar dia dibolehin main dan mungkin dia ketemu sama orang menurut gua ya, tapi sok udah bayangin 2 hari loh kita dibawa ke sini, kita ditinggalin tapi mungkin kerjaan mungkin tapi kamu ngabarin di WA balas tak? Enggak kan? Gak dibalas kan, padahal checklist 2 kan. Gak dibalas. Aku juga sekarang jam berapa? Kalau dia pulang jam 1 malam, sekarang udah 1:30 loh, bayangin. Tadi juga emang lepak kan, fotoin lagi. Tapi nggak ada, nggak ini kan, nggak ada orang kelihatan kan, cuma dia doang. Ada, kayak balai dinas gitu. Dinas-dinas pariwisata gitu. Aku gak ngerti deh sama ini orang. Guys, kalian apa ya, gue mau curhat sedikit. Ini tuh, oh sorry ya. Jadi guys, gue tuh kebawa kesel emosi. Cuman kesannya tuh kayak apa-apa direkam gak guys. Jadi tuh jadi gue tuh mau kasih tahu ke kalian, kalau Derby itu kan ngajak kita tuh, dia bilangnya dia ada kerjaan dan minta kita buat nemenin. Dan 2 hari kita ditinggalin. Jadi enaknya gimana ya guys ya? Kok makin lama makin kayak gak jelas anjay. Kemarin deket banget seolah-olah kayak ada rasa. Sekarang jauh banget seolah-olah sudah semua tidak ada apa-apa anjay. Gue ngerasa seperti itu beneran. Tadi jadi gue tuh sama Egy lagi nungguin. Sama Egy sampai ngantuk kedua kalinya. Bayangin guys, jam 1:30 kurang loh. Gila gak nih? Kita masih nungguin. Aduh anjir kan. Rokok. Tapi tadi ini loh, apa? Pas kita main pasir di bawah. Kayak nginjek apa gitu tadi tuh. Siapa? Aing. Kamu? Sekarang ya. Jadi meriang. Kamu? Matamu juga udah merah ini. Ini semua gara-gara Derby sih. Coba kalau dia gak keluar. Aku gak mau tidur kepikiran. Anjir. Emang tadi gak ini? Apa? Gak ngecek? Enggak, checklist 2 tapi gak bales. Ya mungkin ngebales ke aku karena balas sama dirimu kan tadi balas. Tapi jam belakang. Ya, emang kan kayak gitu. Di sini tuh kan ini apa? Si spotnya tuh kan jaringannya kan minim. Jadi si Sherlock-nya itu majunya itu kataku. Kayak ngalain kan. Tapi yang dia tak yang harus dia tahu bahwasanya kalau keluarganya, mama papanya ataupun cowoknya kemarin juga bilang ini tipin lah. Aku tuh peduli, aku tuh takut dia kenapa-napa, cuman dia nggak ngerti gitu loh. Masalahnya kalau bukan kita yang kayak gini siapa lagi deh? Cuma kita doang di sini yang di dekat sama dia. Kalau dia kenapa-napa pasti larinya kita. Nah, tapi ini mode apa? Mode apa? Enggak tahu, aku bikin aja dulu. Rekam-rekam aja dulu, curhat ke netizen ceritanya Maya. Jadi guys, ini tuh video aku curhat ke kalian ya, bukannya gimana-gimana. Jadi aku tuh udah nunggu Derby itu, dia berangkat, dia tuh cabut lagi. Kemarin kan dicabut tuh, pulang, dan aslinya kemarin itu gue agak sedikit kesel.
cuma karena dia belum makan lapar gue perhatiin kan. Terus sempat kita tuh habis pagi bangun, dia tuh bangun, gue mandi dan bla bla bla, akhirnya kita main di pantai kan. Akhirnya kita main di pantai sama bareng bareng tuh guys. Nah setelah main di pantai dia bilang ke kita, padahal malam ini gue bilang kita mau mau barbekyuan, aku pengen barbekyuan sama kamu bisa nggak gitu kan. Terus dia bilang kok bisa, kemarin tuh pas lagi duduk di sini dia bilang bisa. Terus tiba-tiba kayak dia bilang, aduh aku ada kerjaan gitu. Emang dia kesini itu mau kerjaan katanya, cuman nggak setiap kali gue tanya kerjaannya siapa apa, dan emang sebelum sebelum masih pacaran juga sama dia gue tahu kerjaan dia itu apa, cuman di sini gue pengen tahu aja sih ya, apa sih, terserah lo deh lo mau kerja apa, yang penting gue tahu lo tuh kerjanya sama siapa dan lo ketemu sama siapa dan lo pulang jam berapa gitu. Bukan karena gue ngerasa sosok jadi pasangan lagi, bukan, gue tuh ngerasa deket tapi kayak ya emang nggak ada haknya sih gue harus kayak khawatir gitu karena gue bukan siapa-siapa dia, cuma boleh kali ya gue panik kayak gini dan ngadu ke kalian. Habisnya gue bingung tadi udah sempat cerita kayak Gi kalau gue tuh ngerasain gini-gini Gi gitu kan, gue ngerasain kayak khawatir, peduli, care, dan gue takut dia kenapa-napa, cuman kalian tau lah gue harus apa dan dia lebih seperti apa ya. Kalau gue tanya dia ketemu sama siapa, ada dia gitu. Capek, capek nih kayak di sini tuh kita sebagai alasan doang. Aku nggak ngerti deh, aku tuh selalu orangnya berpikir jelek gitu, berpikir negatif thinking gitu sama orang. Oke. Aku rekam taruh aja lah ya guys, seperti biasa guys. Ya di mari. Ye ah. Tidur dalam nih. Dari mana lu jam segini baru bangun? Dari mana jam segini baru bangun? Kerja. Tidur dalam nih. Ah. Lo mikirin kita gak sih? Lo vlog lagi? Mikirin kita gak? Mikirin? Mikirin apa? Apa sih? Mikirin kita apa? Cuma buat kebahagiaan lo doang. Kalau kebahagiaan gue sih, maksudnya kan kalian juga harusnya happy-happy kali. Kalau udah datang ke sini, udah nikmatin aja di sini, pantai ada, makanan ada. Jadi itu lo ngasih tempat yang nyaman, view-nya pantai biar gue suka. Jadi kalau gue ditinggalin juga lo nggak bakal marah. Emang kenapa? Sama sekali. Buang-buang waktu gue doang. Cemburu ya? Cemburu, ih bilang aja cemburu. Asli, buang-buang waktu gue doang. Apain gue disini cuma nemenin orang, cuma nganterin orang buat ketemu laki. Lakinya siapa? Serah, males gue. Laki siapa? Ya mungkin lo kesini cuma buat ketemu cowok lo doang. Cowok gue siapa? Ya gak tau, jam segini baru pulang. Pinter banget. Artinya mana kalau gue sama cowok gue berdua? Bisa banget lo ngomong kayak gitu, orang jatuhnya mau ngabarin kayak gitu. Kita tau, nungguin lo lama banget. Kita terus menungguin lo sampai ketiduran. Gila, gue tuh khawatir doang sama lo sebenarnya. Cuma kayak anjing banget ya. Semakin dikhawatirin, semakin kayak jadi-jadi gitu. Kerjaan lo bener gak sih? Hmm?
Zen, lu bener gak sih? Ya bener lah anjing. Gue mau ke toilet dulu, kita mau mandi. Gede. Zen, lu gak bener ya? Kerjaan gue gak bener maksudnya? Ya jam segini mana ada kerjaan setengah dua? Setengah dua gak ada kerjaan yang bener. Ruang lingkup lo kali yang ada di yang gak. Coba lihat pakaian lo. Keluar malam pakaian kayak gini, emang sopan ya? Berarti... Cewek, terus malam pulang malam. Sopan gitu. Ya sopan, makanya lo tuh ngumpul jalan di kampung. Lo tuh ngumpul di kota, jadi gini ya. Kalau menurut lo setengah dua cewek pulang malam begini ya, kalau misalkan misalnya aneh-aneh atau kerja gak benar, ruang lingkup lo berarti cewek-cewek yang begitu. Termasuk lo? Ya iya udah. Termasuk lo? Gue beda. Mana ada garis keluar jam segini baru pulang sekarang. Nah gue ya, dengan notabene yang begini ini terus lo ada di sini dengan rata banyak kayak kampung kali ya. Nah, jadi, kayak kita mau pulang. Udah enggak. Kayak enggak jelas sendiri di sini tuh. Kayak lo kalau mau minta temenin di sini jangan sama gue deh. Gue juga bisa ketemu sama orang kali. Jadi makan-makan waktu gue anjir. Cuman buat perhatiin doang, khawatirin lo doang. Di sini tuh lo jangan jual-jual nama gue ke siapapun. Jual nama lo ke siapa? Iya, lo diizinin sama bokap nyokap lo di sini juga karena ada gue. Kan? Najis enggak anjing. Gue juga dari dulu tanpa lo bisa kali. Sombong banget jual-jual nama lo. Mau siapa? Pak Mi siapa sih lo? Dasar macem-macem lo ngomong. Abis itu lo datang gue marah-marah. Datang-datang gue dimarahin gue. Yang segini nih, keren banget. Keren banget asli. Keren banget jam segini kita dianterin ke sini 2 hari loh. Udah 2 hari 2 malam, 2 hari. Yang kemarin nyampe tuh hari apa? Malam udah cabut, pulang malam. Di situ gua tuh udah kayak gini. Ya terserah kayak, gua dong. Iya, emang terserah lo emang. Terserah. Emang gua enggak berhak kayak gini ngomong kayak gini enggak berhak. Cuman kayak lu nyita waktu gua aja sih. Cuman buat mikirin lo doang, gua di sini enggak ada apa-apa, di sini juga enggak ada sinyal atau segala macam. Ya lu cuma ngantar kita ke doang sini, habis itu lu cabut dan lu kemana-mana dan lu lain-lain. Ya lu mau pulang-pulang aja sekarang. Menyita waktu lo, lo yang pengen ikut, lo yang setuju untuk ikut. Tapi dari awal kalau gua tahu kayak gini gua juga gak mau apalagi. Dari awal juga gua pas waktu sama si Ijal udah bilang, ini kerjaan gua, kalau misalkan gua tinggal gak apa-apa. Ya lu bilang gak apa-apa. Sekarang ngomongnya beda lagi, ih gak komitmen lu tuh harus konsisten jadi orang, gimana mau sukses. Gua kayak gini tuh cuman khawatir sama orang yang nggak tahu waktu. Mungkin lu nggak teratur ya hidupnya. Halo guys. Ya malu sih asli sama gua. Asli seharusnya malu sih. Kasian. Lo tau nggak kita udah makan apa belum? Tahu nggak kita udah makan apa belum? Cuman lo tau nggak gua udah makan apa belum? Iya lo dong belum jawab lo yang bawa kita kesini. Temennya gue, jadi semuanya apa-apa gue gitu. Ya kan lu yang bawa kesini, kita temenin lu doang. Coba dari awal lu cuma datang kesini. Gue juga pengen, ya udah. Kalau gitu sama gue gimana gue anterin? Ya kan kalau makan tinggal pesen makanan aja, jangan minta-minta ke gue. Jangan pesen makanan aja, bilnya nanti gue bayar. Ngapain sih minta tanggung jawab? Lu udah gede kali, Egi juga biasanya yang pesenin bukan lo. Lo kalau minta makan juga kayak Egi, bukan masalah sendiri itu yang. Jam berapa ini Bi? Asli gila sih anjir. Gila sih. Habis dari main dari pantai, gue dibikin seolah kayak deket. Terus tiba-tiba malam keluar gak ada kabar. Pulang jam segini dengan pakaian kayak gitu. Enggak, tadi tuh gue gak pakaian kayak gini. Gue tuh tadi celana panjang terus-terusan pakai blazer. Ini gue gantian sih, tadi gue dugem dulu kenapa? Gue suka? Iya, gue ngelonte. Emang gak benar, kenapa? Serah gue lah. Nanti selalu ngomong hidup tuh itu benerin dulu anjing. Apa emang iya lu ngelonte kali ya? Jaga omongan lo. Iya, bayarannya mahal lo tau. Wih, baru tau lo gue lonte. Sakit hati banget gue semua. Bi. Dead Bi. Eh, tau gak? Hah? Gak apa?
aku salah ngomong apa ya? Tapi ada was kenapa nih? Kalaupun ia apa